Halo guys, halo semuanya, kembali sama gue dan selamat datang kembali di game PUBG Mobile. Guys, ini udah lama banget gue gak main PUBG, kepencet. Udah lama banget gue gak main PUBG Mobile guys. So, kita bakal main PUBG Mobile lagi. Tapi sebelum kita main ya, gue bakal buka Royal Pass. Bukan buka sih. Iya buka dong, apa? Ya buka dong bahasanya. Ya kita bakal beli Royal Pass sampai level 100. Ini udah season 9, maaf banget. Kalau terakhir itu gue bilang season 7 mau comeback ke PUBG Mobile, mau balik ke PUBG Mobile. Cuman di season 7 gak tau kenapa waktu gue tidak bisa lah. Pokoknya waktu gue gak bisa untuk main PUBG Mobile. Dan di season 9 ini semoga ya, semoga gue ada banyak waktu luang untuk push rank di season 9. Ya karena pasti sebelum season 7 tuh gue parah push rank terus. Semoga ini bisa push rank lagi season 9 ini. Nah, kita bakal beli Royal Pass. Kalau kalian lihat, UC gue tuh ada 10.000. Gak sih, sebenernya 10.000 biasa ya. Ya, UC gue ada 10.000. Itu kenapa tuh bisa UC 10.000 tuh? Ya pasti jadi isi dong ya. Masa lu diem-diem-diem-diem tau-tau UC 10.000 gak mungkin dong ya. Pasti diisi. Isinya di mana tuh? Nah ini, ini dia nih. Sebelum kita beli Royal Pass ya, gue bakal kasih tahu tempat sekarang gue beli UC yang paling simple, yang paling cepet, yang paling murah, yang paling gak mau ribet gitu. Gue kan orang gak mau ribet ya. Ada yang paling gampang, paling murah, Stakis ya gak sih? Oke, jadi sekarang itu gue beli UC-nya itu lewat GoPay di Google Play. Jadi gue pakai GoPay di Google Play. Metode pembayaran itu diganti ke GoPay. Karena kalau pakai, setahu gue sih, setahu gue tuh pakai pulsa tuh lebih mahal. Setahu gue, ada yang murah kenapa yang mahal ya gak sih? Oke, jadi gue bakal kasih tau dulu ke kalian bentar ya. Ini gue ke masuk ke Google Play dulu guys ya. Oke, jadi caranya itu kalian tinggal klik yang di pojok kiri. Situ di pojok kiri atas kalian tinggal klik ini yang garis 3 ini, cekrek gitu kan ya. Terus kalian ke bawah, digeser dikit gitu kan ya. Ini kalian tinggal pilih payment methods atau kalian klik kalau bahasa Indonesia itu metode pembayaran ya. Klik. Nah, nanti di sini bakal ada add GoPay. Bahasa Indonesianya itu tambahkan GoPay gitu guys ya. Jadi kalian tinggal diklik. Nah, ini kalian nanti tinggal masukin nomor HP-nya, misalnya nomor HP kalian tuh 08. Nah, gitu. Panjang banget nomor HP-nya guys ya. Nah, habis itu kalian klik send OTP. Send OTP itu kayak kode verifikasi. Bener gak ini nomor lu gitu? Ntar tau-tau lu masukin nomor tetangga lu gitu kan, yang dapat SMS tetangga lu. Lu gak bisa masukin GoPay di Google Play guys ya. Pakai nomor apa jangan sampai salah. Abis send OTP nanti dia bakal dapat SMS nih. Kalian bakal dapat SMS, dapat kodenya. Kodenya tinggal masukin di sini. Abis itu nanti continue. Abis continue udah deh, kalian bisa belanja sepuasnya pakai GoPay di Google Play. Tapi kalian tetap harus ada saldo gitu. Percuma lu udah ngikutin semua. Bang, udah ngikutin semua caranya bang, kok gak bisa? Kenapa tuh gak bisanya? Gak ada saldo gitu. Ya, tetap harus ada saldo guys. Mau kayak gimana pun harus ada saldonya. Nanti di sininya langsung muncul. Nah, kayak punya gua tuh ya, GoPay gua udah ada kan tuh. Nomor HP ini bakal gua sensor tapi guys, entar ribet deh, panjang nih urusannya kalau enggak ada sensornya. Gitu loh secara guys, tapi harus pakai HP, inget guys ya, karena di ini harus di SMS nanti kalian dapat kode OTP-nya. Oke, kita langsung balik lagi ke PUBG-nya. Nah, setelah kalian ikutin cara gua yang tadi itu, kalian udah gampang banget udah langsung bisa beli UC dan bukan cuma UC ya. Ini tuh kalian bisa beli Diamond Mobile Legend dan game-game yang ada di Google Play kalian juga udah bisa beli karena kalian udah masukin GoPay kalian di Google Play. Makanya kalian harus add GoPay kalian ya. Yang tadi tuh payment method-nya kalian tambahin GoPay. Ini gua contohin ke kalian juga deh ini ya. Ini gua contohin. Kita beli yang ini karena UC gua masih ada 10.000, enggak usah beli yang masa ntar gua beli yang 8.000 lagi. Jadi 3 juta dong. Ini gua kasih contoh aja ya. Ini gua beli di depan kalian. Tapi sekali lagi kalau ada nomor HP gitu-gitu bakal gua sensor guys ya. Oke, gua bakal kasih contoh ke kalian. Ini yang 0,99 tinggal kalian klik. Ini gampang banget. Nah, Google Play Balance itu kalian ganti kalau mencet set. Nah, ini tinggal kita klik GoPay. Nah, karena gue udah masukin GoPay untuk jadi metode pembayaran gue di Google Play, jadi tinggal kalian pencet gitu, terus kalian pencet buy. Password bentar guys ya. Nah, udah. Ya. Oke, gampang banget kan? Nambah 60 UC. Nah, udah nambah. Udah nambah anak kayak gitu. Gampang banget kan? Ya, ngomong apa? Ah, ya oke, gampang. Pokoknya buat kalian anak-anak PUBG Mobile dan mobilnya santai aja karena pasti ada jalan untuk kalian top up diamond di UC gitu ya. Oke, langsung let's go guys. Kita ke Royal Pass-nya. Upgrade dong. Langsung yang ini dong 1800 UC. Oke. Upgrade to Elite Royal Pass. Ah. Apaan? Kolek lah. Sabar ya, jangan diinvite-invite dulu ya. Sabar ya, bentar aja bentar nih. Oke, gue dapet border ini. Oke, langsung ke level 28. Kolek all.
Udah kita jadi ninja guys. Oke. Hah. Wih keren nih tas ini. Ini konsepnya lagi ninja-ninjaan guys ya. Oke gue telepon drop ini. Mana sih? Ah. Udah di level 29. Oke kita bakal mentokin. Apa? Guys UC gue gak cukup guys. Oh enggak cukup bener-bener. Udah sampai 100 betul. Gue kira UC gue gak cukup. Kayaknya ada 10.000. Oke langsung beli guys ya. 72 rank. Collect lah. Collect all. Wih lucu banget ini. CY. Wow. Nice oh bagus loh. Oke. Okay. Wih M16-nya ini ya, naga-nagaan. Ini konsepnya lagi ninja ya guys ya. Konsepnya lagi Jepangan gitu guys ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, mission collect dulu ya, sabar guys ya. Nah ininya enggak ada yang oke. Okay. Oke. Okay. Kita lihat inventory kita guys. Wuh, siap. Hei, keren nih lucu nih. Nah, indes guys, ini loh. Ini loh. Ini skin gua. Enggak. Inilah. Bagus loh. Topinya. Aing tembak can ya. Ih, bagus skinnya gua suka. Woi, tapi ini juga bagus sih yang tadi. Aduh, hilang lagi. Mana ya? Season 9. Sumpah ini baju season 2 guys, kalian lihat guys, dari season 2 nih. Gua main PUBG dari awal dari season berapa? 1. Ini kan bener kan 2 nih season 2 artinya. Mana sih? Oh ini. Ini aja guys ya biar enggak terlalu senonoh guys ya. Mohon maaf nih ya. Dan gak terlalu senono bajunya guys. Oke helm kita dapat ini ya. Ya oke lah ya. Baru kita pakai topinya lagi. Nah tas kita juga. Siap Jepang banget. Gue suka banget Jepang guys ya. Gue suka banget ininya. Seni Jepang ya gue suka guys. Tuh ininya nih. Apa sih? Ya gitu deh. Oh dapat motion. Apa? Cakep banget karakter gue dari dulu sumpah udah cakep ya. Lahir udah cakep. Susah dah gue udah kayak gitu deh. Parasut terpake. Mana sih udah kan? Mobil. Oh dasianya ada. Ih bagus dasianya. Oh ini antar aja. Yaudah buka 5 kali langsung guys ya. Let's go buka. Mantap. Ini apaan? Alah. Dapat apa lagi nih? Light machine gun. Bagus loh. Pakai inilah. Mantap kali. VSS. Ih jadi bagus VSS-nya, guys. Enggak, tapi ya gua pakai ini aja. Oh, gitu. Oke. Udah. Apalagi udah ya. Oke, kita bakal ke training room. Kita bakal lihat kayak gimana skinnya nih, guys ya. Si unyu-unyu si cantik ini guys ya. Dari dulu tuh udah karakter gue selalu cantik gitu loh. Heran karakter gue tuh. Bentar guys ya. Gue mau coba kalau kita pakai tasnya sama si helmnya. Helmnya gak usah guys ya. Helmnya gak usah. Jadi jelek. Tadi apa namanya senjatanya? M249 bukan sih? Bentar. Oh ya, M29 bener. Sama apa lagi tadi yang baru? Ini. Bener kan? Kok crowbar? Nah. Galak kali, guys. Si cewek ini. Bentar, kita seperti biasa kita lihatnya di sini, guys ya. Gila, benar-benar jadi ninja gitu, guys. Berdiri, kamu berdiri. Pakai samurai ada bunyinya.
Tuh, bagus bunyinya loh. Wih. Gua suka nih skin yang kali ini, guys. Jadi pangan gitu, bagus loh. Wow. Kenapa ini nih? Udah, kita balik ke lobby ya. Helmnya copot dong, kok. Kok berhelm? Nah, ini ya. Oke, semoga gue bisa push rank di season 9 ini ya, bisa benar-benar kembali, gak kayak waktu itu udah bilang mau balik, ternyata ya kan gue gak tahu tiba-tiba jadwal gue brr gitu. Jadi season 7 kemarin gak bisa balik, season 9 kembali. Ya, dan sekarang gue kasih tau, kalau kalian mau isi UC atau Diamond Mobile Legends atau kalian mau beli game-game di Google Play, kalian harus ubah metode pembayaran kalian ke GoPay di Google Play. Kenapa begitu? Ya gue udah kasih dari awal, karena lebih cepat, lebih gampang, lebih murah. Gila, gue ngomong cepet banget kayak rapper. Karena kenapa ngomong cepet? Karena pasti ada jalan guys untuk kalian dapetin UC. Ya beneran loh, beneran, karena kalian pasti ada jalan. Jalan dari mana tuh? Dari GoPay, di Google Play gitu loh guys ya. Video gue tutup di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Di klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap gue upload video guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye bye.